Kereta cepat Wush mencapai jumlah penumpang tertinggi sejak dioperasikan, yakni sebanyak 11.329 penumpang pada keberangkatan Sabtu 21 Oktober 2023. Rata-rata okupansi kereta cepat Wush pada 21 Oktober 2023 mencapai 86%, ujar Eva dalam keterangan tertulis Minggu 22 Oktober 2023. Bahkan, kata Eva, beberapa di antaranya mencapai lebih dari 95% untuk rute dan jadwal tertentu. Adapun jadwal perjalanan dengan tingkat okupansi di atas 95% adalah Wush keberangkatan Halim pada pukul 16.45 jam 18.00 dan Wush keberangkatan Tegaluar maupun Padalarang pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang memiliki okupansi di atas 90% adalah Wush keberangkatan Halim pada pukul 06.40, 07.30, 08.45, dan pada pukul 09.45, dan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, dan Wush keberangkatan Tegaluar maupun Padalarang pada pukul 15.35 dan pada pukul 17.35. General Manager Corporate Sekretari PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina, Eva menjelaskan jumlah ini tercapai melalui 22 perjalanan kereta api dengan rincian 14 perjalanan reguler dan 8 perjalanan tambahan. Menurut Eva, membludaknya jumlah penumpang ini menunjukkan tingginya animo masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat Wush untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Sejak terpantau adanya peningkatan jumlah pemesanan, KCIC langsung melakukan antisipasi dengan menambah perjalanan sehingga dapat mengakomodir permintaan masyarakat. Berdasarkan data penjualan tiket, jumlah penumpang pada Minggu 22 Oktober juga masih tinggi. Tercatat 10.968 penumpang yang telah melakukan pemesanan tiket untuk perjalanan kereta cepat Wush ke berbagai rute dengan rata-rata okupansi mencapai 83% dan beberapa perjalanan mencapai 96%. Jumlah tersebut masih sangat dinamis dan mungkin bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Melihat masih tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta cepat Wush pada hari ini, menegaskan KCIC akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang, dan KCIC akan menyiapkan dan meningkatkan layanan di area stasiun mulai dari ruang tunggu, loket, area komersil, hingga di dalam perjalanan. KCIC juga akan terus berkoordinasi dengan KAI dan stakeholder lainnya untuk mempersiapkan angkutan pemadu moda guna melayani penumpang yang ingin meneruskan perjalanan dari ke Cimahi, Bandung, maupun destinasi lainnya.